Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program uji coba makan bergizi gratis di SMK Negeri 3 Tangerang. Wapres Gibran menekankan bahwa program makan bergizi gratis bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan langkah strategis untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantau kegiatan makan bergizi gratis di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Tangerang, Banten pada Kamis siang. Wapres Gibran menekankan bahwa program makan bergizi gratis bukan sekadar menyediakan makanan, namun langkah strategis untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif. Gibran menyoroti pentingnya sinergi dan keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung program nasional. Gibran juga mengapresiasi SMK Negeri 3 Tangerang atas kontribusinya dalam menyiapkan dan menyajikan 864 paket menu bergizi. Menu makanan yang disediakan adalah nasi, ayam teriyaki, tumis buncis wortel bakso, pisang, dan susu. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar yang mendampingi Wakil Presiden menyampaikan pembiayaan program makan bergizi gratis nantinya akan menggunakan dana asli pendapatan daerah Provinsi Banten sebesar 4% sesuai petunjuk Kementerian Dalam Negeri. Biaya itu kita berdasarkan petunjuk teknis yang sudah dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, 4% dari pendapatan asli daerah kita. Kemudian juga provinsi punya kewajiban untuk mengcover juga pembiayaan bagi SMP dan SD. Melalui kolaborasi multi pihak, Wapres berharap program makan bergizi gratis dapat menjadi langkah konkret menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045, yaitu bangsa yang sehat dan berdaya saing tinggi. Wahroni, Tangerang, Banten.